Nah, pemirsa, ini semua banyak sekali. Dan coba hampir gratis, pemirsa. Tidak gratis, tapi bayar kayak iya. Murah, sangat murah. Coba. Hai pemirsa luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Petra Rambutanggen. Dan saya, Martin Apel AC. Melaporkan langsung dari Surga Apel. Wow. Did it. Ini bebe. Sila coba. Mais je pense c'est busuk, non? Non. C'est pas busuk? Oke, pemirsa, mari kita melakukan kita punya perburuan apel-apel yang ada di sini. Coba pemirsa. Ini bagus pemirsa. Ding 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 ding. Mais c'est très petit, pourquoi c'est trop petit? Ça va, elles sont bonnes aussi. Really? Wow. Tu vas pet. Wow. Regarde, encore avec la tige et les feuilles. Pemirsa, saya mau coba satu, saya mau makan dulu. Sudah busuk, ini buang. Non, mange pas celle-là, Pete. Ini buang, yang busuk. Ini pemirsa, coba. Dia seperti spon, tapi tidak terlalu spon dan juicy. Coba, coba. Dan manis pemirsa, manis sekali. Suka. Rasanya tuh seperti makan langsung ambil dari pohon. Luar biasa manis pemirsa. Kalau makan langsung dari pohon pemirsa, ini selalu lebih segar. Non ça va, faites moi. Ça va, j'ai ma dose de pomme pour le moment. Ça va. On va où maintenant? Bah, on peut peut-être essayer une autre variété de pommes. Paling manis pemirsa. Manis seperti apa? Manis seperti wanita-wanita Indonesia. Paling banyak tuh. Coba sayang cuting. Nah, pemirsa. Ini semua. Paling banyak. Banyak sekali. Dan coba hampir gratis pemirsa. Tidak gratis tapi bayar kayak iya. Murah, sangat murah. Coba. Tadi tuh. Pemirsa coba lihat, sangat banyak pemirsa. Wow, merah. Coba lihat pemirsa ya. Coba lihat pemirsa, ini gila. Pemirsa coba lihat.
kita sudah dapat sebanyak ini ya. Banyak sekali. Mungkin 5 kilo sudah. Mungkin sudah dapat sekitar 5 kilo ya. Coba lihat pemirsa. Ini semua apel pemirsa, apel. Ya, apel merah. Dan di belakang saya juga apel merah. Coba. Tuh, apel semua. Apel. 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 Oke, coba lihat pemirsa ya. Beta mau ambil apel ini dan beta mau coba rasa. Manis? Manis atau tidak? Segar. Segar. Paling segar seperti seseorang yang muda dan cantik. Makasih. Paling manis dan pemirsa, we wish you were here ya pemirsa. Dan kalian rasakan semua apel-apel ini. Sangat manis. Sangat manis pemirsa. Pemirsa, dan ini gila karena ada mungkin 5 atau 6 tipe apel yang beda. Dan kamu bisa datang ke sini ambil langsung dan bayar sedikit uang kalau dibandingkan dengan toko. Betul. Di sini cuma 1 franc kilo. Berapa 1 franc rupiah? Ting. Jadi di sini 1 franc 1 kilo ya pemirsa. This is where we found the trick. You remember? The trick of the ting. Betul. Jadi jauh lebih murah daripada di toko. Bisa makan di sini juga. Pemirsa, wow. Coba pemirsa lihat. Saya di antara apel-apel. Haran. Coba. Paling banyak nih. Wow. Sudah dapat berapa banyak sayang? I would say sudah mungkin 3-4 kg. Hello monsieur, il est sayang. Ah regarde-moi ces belles pommes. Ah celle-là, regarde-moi ça, Pete, elle est superbe. Ini juga sayang, coba. Pemirsa, paling bagus ini. Sayang, tolong ambil. J'arrive. Ini. Ouais, elle est bien. Elle est bien, c'est chouette. Ini juga pemirsa. Ini paling bagus sih, paling besar-besar. Tuh. Ini sayang. On va. Ah, superbe. Superbe. Wow. Pemirsa, paling banyak dan paling merah-merah dan paling besar-besar pemirsa ya. Dan coba. Paling manis-manis. Dan paling manis-manis pemirsa. Nanti saya ambil yang ini juga. Bebe, salah. Patre rouge. Ouais. Ok. Mais tu veux prendre les rouges? Non, pas très rouges, mais comme ça. Ok, coba. Ça marche. Coba. Ok, les pinks. Coba kita pemirsa, mungkin kalau ambil sabar. Pemirsa, kalau ambil yang begini tuh, mungkin jauh lebih apa? Tidak terlalu manis. Coba. Aha, ok. Beta mau coba. Ini namanya Pink Lady. Pink Lady. Manis? Manis atau tidak? Sedikit manis,
tapi crunchy. Crunchy dan tidak soft, yeah. No? Iya. Tidak soft, toh? Dan juicy. Ada banyak juice dalamnya. Ah, c'est très cool, celle-là. Pemirsa. Ah, ya ampun. Saya salah. Pemirsa, sayang. Ouais, elle a l'air bonne. Elle est bonne, non? Ouais, elle a l'air bien. Ini pemirsa. Ah. Pemirsa yang paling banyak, pemirsa. Paling banyak pemirsa, coba tuh. Ini paling besar pemirsa. Wow, pemirsa ini tuh paling besar. Regarde celle-là, Pet. Busuk. Busuk. Regarde-les bien avant de les mettre dans le sac, hein. Iya. Jadi coba lihat pemirsa. Di sini juga ada apel yang hijau. Dan meskipun tas ini sudah berat, kami akan ambil itu karena juga enak sekali. Jadi pemirsa coba, ini adalah apel hijau ya. Besar sekali pemirsa, eh. Besar. Tidak tahu manis atau tidak, tapi sepertinya manis ya sayang. Ini jauh lebih asam, tapi enak. Oh iya? Betul. Asam pemirsa, mungkin saya mau coba. Jangan buang ya, beta ambil yang gak makan yang sisa. No, manis sayang. Really? Coba. Manis tuh? Manis dan asam. Jadi ini jauh lebih manis dan asam ya, asam manis. Beda dengan tadi apel yang merah itu, it's completely manis dan ini masih ada depung asam-asam sedikit pemirsa. Jadi sayang lebih suka yang mana? Kalau beta suka dua, tapi yang hijau enak sekali karena ya asam. Beta suka yang asam juga. Weh, tadi bilang suka yang manis, sekarang suka yang asam, paling tidak konsisten. Tidak, coba lihat. Beta pun istri manis dan asam. Jadi saya cinta her manis part, tapi juga cinta her asam part. You know what I mean, guys? Pemirsa, kalau di Indonesia asam manis itu kita bilang nano-nano kan? Kalau Indonesia asam manis itu berarti makanan Cina. Tapi kamu tidak Cina, kamu kelihatan seperti orang Whitney Houston. Pemirsa, yang hijau-hijau ini tuh dia paling besar pemirsa, coba. Wih, sadis ya. Sadis. Paling cool. Paling enak. Vas-y. Je pense qu'on en prend encore quelques-unes des vertes et puis on sera bon, hein. Ouais. On va finir. So pemirsa, jadi kita pikir ini kita sudah dapat apel merah dan apel hijau. Kira-kira berapa kilo ini sayang? Oh, ini kurang lebih saya pikir 8 kilo. Ini kurang lebih 8 kilo. Nanti kita buktikan apakah benar apa yang dikatakan Martin. Dan sekarang kita mau pergi kemana sayang? Mau panen jagung. Oh, jadi sekarang kita akan pindah ke kebun jagung untuk memetik jagung-jagung yang fresh seperti Kakak Martin. Seperti Kakak Marti. Let's go pemirsa. Pemirsa mari kalian ikut saya. Saya akan melihat jagung-jagung yang punya kualitas bagus dan besar ya. Karena ini jagung-jagungnya ini sepertinya masih sedikit muda. Jadi kita harus cari jagung yang sudah tua. Yang sudah berpengalaman. Karena jagung kalau tua lebih enak. Wih Martin. Jagungnya seperti ini pemirsa. Tuh, masih muda tuh. Masih muda atau tidak ini sayang? Tidak tahu, Pet. Martin tidak tahu. Not expert in jagung. Coba. Ini sudah. I think ini sudah. Ini, oke. Okay. Oh, ini bagus. Bisa. Ini definitely ambil. Bisa. Ayo. Pemirsa. Coba. Coba.
Bagus. Pemirsa, jadi tadi kita salah alamat. Tadi bapak marah kita karena kita ambil yang muda. Yeah. Dan sekarang ini sudah bapak bilang ambil yang di bagian sini, pemirsa. Coba ini. Tapi dia bilang kami salah line. Tapi sekarang we walk the line. Jadi you're mine. Because you're line, I walk the mine. Salah. Coba. Ini coba. Paling enak jagung gini. Seperti itu jagungnya ya, pemirsa. What do you think about this one? Iya, itu lihat. Bagus sayang, itu bagus. Bagus tuh. Coba. Permisi. Iyo. Coba. Wow, fantastic, Mr. Bombastic. Iya, toh, sabar. Ini mungkin bagus, ini sayang. Coba. Ini pemirsa. Coba. Coba sayang, coba. Yo, bagus. Coba itu. Wow. Yes. Sudah, sebong. No, dua lagi. Dua lagi? Iya. Yeah. No, satu lagi. Satu lagi, yang terlalu banyak. Bagus. Ih, regarde, il est beau celui-ci. Banyak eh. Ups. Sudah. C'est bon? Allez, go, c'est bon. C'est bon, okay. C'est bon. So, pemirsa yang luar biasa, jadi itu saja kita punya aktivitas memanen buah apel dan Panen jagung juga. Dan sekarang kami akan makan karena lapar. Pemirsa, ini dia. Ini kita punya hasil panen hari ini. Coba lihat pemirsa. Ini tadi, astaga. Ini tadi apelnya, apel berapa kilo sayang? 7 kilo. Apel 7 kilo? Iya. Berapa franc? 13. Jadi berapa itu 13 franc? Ting! Pemirsa, ini sebanyak ini harganya 17 franc. 13 franc. 13 franc mahal atau murah itu menurut pemirsa ya, untuk harga segini ini? Ya, menurut pemirsa tidak tahu, tapi untuk Swiss murah sekali. Jadi untuk apel 7 kilo seharga 13 franc, kalau di toko itu sangatlah gila. Ya, mesti bayar 35 franc. Jadi kalau di toko 7 kilo itu 35 franc pemirsa, tapi karena kita petik di kebun langsung, jadi cuma bayar 13 franc. Ya. Lalu ada juga jagung gini paling enak segar. Kakak Pet ini akan bikin ini perkedel untuk beta. Sudah pemirsa, jadi itu saja kita punya video. Terima kasih sudah menemani kita. Dan sekarang kita sedang ada di tepi sungai pemirsa. Yeah, kami mau makan guys. Jadi pemirsa, kita ini naik sepeda. Itu kita punya sepeda ya? Iya, betul. Jadi seperti biasa pemirsa yang luar biasa, terima kasih banyak atas perhatian tuh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kami tetap semangat dan ada uang untuk beli wig banyak. Pemirsa, tapi sabar. Sebelum itu, menurut pemirsa saya punya rambut baru ini dikasih nilai berapa? Tolong beri komentar di kolom komentar ya pemirsa. Oke, dadah guys. Terima kasih pemirsa. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Bye bye bye.